proses pembersihan cap ya. Jadi cap sebelum pemupukan harus benar-benar dipastikan dalam keadaan bersih. Untuk antisipasi jangan sampai bibit yang akan kita pupuk kemudian akan gosong. Maka harus diablas dan dicuci bersih terlebih dahulu. Empat ya? Hitungan keempat? Iya. Oke. 100 mili ya? Iya, itu 100 mili hitungan keempat. Assalamualaikum bro. Selamat siang ya. Aturannya tadi pagi kita mau pupuk, tapi hujan belum reda-reda juga, maka kita pastikan setelah zuhur kita pupuk ya, nggak masalah. Kita review sebentar, balik flashback ke belakang. Pemupukan di usia 3 minggu adalah kalsium nitrat dengan dosis 2 gram per liter air. Umur 4 minggu kalsium nitrat lagi dengan dosis yang sama 2 gram per liter air. Kemudian umur 5 minggu kita kocor NPK 16-16 dengan dosis 2,5 gram per liter air. Maka kali ini seminggu kemudiannya kita balik lagi ke kalsium nitrat dengan dosis yang kita up, ditambah 1 gram menjadi 3,5 gram ya, ditambah 1,5 ya, dari 2 gram yang terakhir ditambah 1,5 gram. Berarti kali ini dosis kalsium nitratnya adalah 3,5 gram per liter air ya, dikali dengan volume cap semprot kita yang 16 liter, maka akan ada ditimbang dosis kalsium nitratnya sebanyak 60 gram. Sebenarnya dia 56, tapi kita genapkan aja ke 60 gram. Udah ditimbang 60 gram. Dinolkan dulu timbangannya. Oke, nol dah. Ya, 60 gram. Terus. Masih, terus. Sedikit, ambil sedikit. Kebanyakan. Ini ada 75, ambil, kurangin 15 gram. Udah cukup. 67, ambil lagi sedikit. Belum. Sedikit lagi. Ambil lagi sedikit. Udahlah, dimaafkan, 62 gram ya. Masukin ke sana. Masukin air bersih. Mana saringannya? Masih di sisa ya. Siap, pegang. Kita kalibrasi dulu. Ulang. 1 2 oh, belum pas, belum pas. Ya, 1 oh. Ulang, ulang. 1 2 3 4 up. 4 ya. Di hitungan keempat, teman-teman. Ekuivalen dengan 100 mili. Ayo kita langsung aja aplikasikan, teman-teman. Ke pembibitan. Kocor canita. Jadi nanti dikocor sebanyak 100 mili, maka akan ada kandungan kalsium nitratnya sebanyak 0,375 gram per bibit ya, per polybag ya. Jadi masih dalam kategori sangat aman, teman-teman. Jangan ragu-ragu ya. Ini bibit pas berumur 1 bulan 12 hari yang ini. Yang sana 1,5 bulan ya, 45 hari. Ya. Hitungan keempat ya, teman-teman ya. Ini.
bibit umur 15 hari, 45 hari ya, 1 bulan setengah. Seperti ini. Kalau ini baru 1 bulan. Tanggal berapa itu? Saya supran tanggal 13. Sekarang tanggal 13. Yang ini 1 bulan. Yang ini baru tanggal 18, 5 hari lagi baru 1 bulan kalau yang ini. Ini saya Supreme. Juga akan kita kocor sama dosisnya, enggak masalah. Atau boleh nanti jam yang ini khusus 50 gram aja jam ya. 50 gram aja yang saya Supreme. Kalau untuk yang PPKS semua kita kasih dosis 60 gram per cap. Oke teman-teman, demikian dulu. Selamat mencoba, semangat terus ngerawat bibitnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.